Evakuasi 8 penumpang kapal motor Sumber Baru di perairan Wakatobi berlangsung dramatis. Cuaca buruk dan waktu evakuasi di malam hari sempat membuat evakuasi terkendala. Namun seluruh penumpang akhirnya berhasil dievakuasi. Kapal pengangkut barang yang berlayar dari Bau-Bau menuju Tombia ini mengalami kebocoran pada bagian lambung kapal. Tim SAR yang mendapat laporan dari awak kapal langsung menuju ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Terima laporan bahwa satu buah kapal KM Sumber Baru dalam pelayaran dari Bau-Bau menuju Tomia mengalami kebocoran lambung pada posisi sekitar Karang Kapota. Selanjutnya, kami segera memberangkatkan tim rescue dari Posar Wakatobi dengan satu unit RIP untuk bisa segera memberikan bantuan SAR. Kebocoran kapal diduga akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di wilayah perairan Wakatobi. Seluruh penumpang selamat kemudian dibawa ke pelabuhan Wanci.